Hari ini, momen kebahagiaan kembali datang dari dunia sepak bola tanah air. Baru-baru ini, Indonesia berhasil meraih medali emas pada SEA Games kemarin. Namun demikian, sosok wanita asal Kamboja tersebut kepincut dengan ketampanan gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Nama Piyadet Rotha tak asing lagi saat ini di publik Indonesia, khususnya para pencinta bola. Pasalnya, perempuan Kamboja itu disebut-sebut mengidolakan gelandang timnas Indonesia U-22 Marcelino Ferdinand setelah menjuarai SEA Games kemarin. Ketampanan dan skill pemain berdarah Flores NTT itu membuat hati Piyadet Rotha berkeping-keping. Hal itu dibuktikan dengan adanya foto berdua yang diupload oleh Piyadet Rotha dan juga sampai ada ungkapan "Aku cinta kamu". Diketahui, gadis Kamboja itu ternyata sudah mengetahui beberapa kata Indonesia. Ungkapan "aku cinta kamu" itu disampaikan Piyadet usai tenar di kalangan warganet. Pemain KMS KDNC itu tampak menggeniti sosok yang membawa souvenir boneka SEA Games 2023. Akhirnya Piyadet Rotha yang ternyata adalah gadis Kamboja pembawa souvenir itu viral di kalangan netizen Indonesia. Viralnya Piyadet Rotha itu juga dibuktikan dengan followers akun Instagramnya sudah mencapai lebih dari 78.000. Terbaru, ia menyampaikan terima kasih via Instagram storiesnya. Sebab, video live yang dilakukannya menembus 100.000 penonton hingga 10.000 suka. Ia bahkan menyampaikan terima kasih memakai bahasa Indonesia. Seperti diketahui, Piyadet Rotha terus jadi perbincangan hangat netizen dalam negeri. Bagaimana tidak, parasnya yang cantik membuat warganet Indonesia tertuju padanya. Tak hanya itu, pengakuan dirinya mengidolai Marcelino Ferdinand makin membuat warganet Indonesia memantau aktivitasnya di dunia maya.